Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya dinamo generator bekas sepeda lama ya. Ini nggak ada keterangannya. Saya dulu pernah punya, ini baru aja nemu di rongsokan. Saya dulu pernah punya keterangannya untuk yang sebelah sini 6 volt dan yang sebelah sini 12 volt. Ini sudah tidak ada keterangannya ya. Saya akan coba apakah ini masih bisa menghasilkan listrik. Nah, ini masih nyambung, berarti masih jadi ya. Ini yang 6 volt juga masih jadi. Lalu saya akan coba, misal semisal 6 volt. Sama 12 voltnya disambung bisa menghasilkan AC berapa ya. Dengan seperti ini putaran lambat ya, ini bisa nyampe di 4 volt. Kalau masangnya seperti ini, kalau misal masangnya sama ground, nah sini, kurang lebih sama ya, bisa menghasilkan 4-5 volt. Nah, saya akan coba untuk menghidupkan lampu. Ini saya punya lampu LED bekas proyektor mini ya. Ini 12 volt. Apakah lampu LED 12 volt bisa menyala? Ternyata bisa. Ini lampu LED loh ya, yang terang banget. Lampu proyektor. Lampu proyektor yang mini. Aduh. Putus. Nah, saya juga punya lampu LED 3 volt. Ini lampu bekas ya, nemu juga di rongsokan. 3 volt. Saya akan coba yang 6 volt ini keluar bisa menghidupkan lampu. Apa enggak ya? Ini yang 6 volt mungkin harus putarannya cepat ya. Nah, ini pakai yang 12 volt.
Nah, ini yang 12 volt nyala. Ini lampu 3 volt, jadi sangat mudah ya untuk dihidupkan. Ini untuk membuat generator, untuk membuat pembangkit listrik mini. Ini sangat cocok sekali. Karena diputar lambat saja ini sudah bisa menyalakan lampu. Nah, bagi teman-teman yang hobi otak-atik dinamo generator mini ya untuk membuat pembangkit listrik kecil-kecilan, ini sangat cocok sekali. Ini lain kali ya, di lain kesempatan akan saya bikin pembangkit listrik mini di aliran sungai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.